Dalam sebuah kelas, sebilangan murid perempuan bercermin mata, manakala semua murid lelaki tak bercermin mata. Jadi yang bercermin mata ni hanya murid perempuan. Okey, jadi dia kata set semesta PQR set yang ditarifkan seperti berikut wakilkan hubungan dengan gambar rajah band. Jadi kita tahu ini semesta ni yang paling besar. Semua ni ada dalam set semesta. Jadi set semesta ni kita buat yang paling besar E. Dalam kelas ada murid perempuan dan murid lelaki. Jadi ada murid perempuan, ada murid lelaki. Murid perempuan ni set P. Murid lelaki set Q. Lepas tu murid yang bercermin mata. Kita tahu kalau bercermin mata, perempuan je yang bercermin mata. Jadi dia mesti dalam ni. Jadi dalam ni ialah jadi nombor 5 berdasarkan gambar rajah band di atas tulis hubungan set semesta A, B semesta A, B dan C. Jadi kita tahu bila dekat dalam ni semua C ada dalam B. Semua C ada dalam B. Semua B ada dalam A. Dan semua A ada dalam set semesta macam ni. Sebab ini ialah kita panggil subset. Di mana bila kita cakap pasal subset, semua unsur, kita akan kata semua unsur yang dekat belakang ni ada dalam unsur dekat depan.